Imam Tan Towi. Kecuy balik lagi bersama gue di game gaming, tentunya di game Free Fire Battleground ya cuy. Oke cuy, di video kali ini gue akan bagiin sensitivitas, custom HUD, dan DPI auto headshot ya cuy. Nah, sensitivitas kali ini sangat cocok sekali buat kalian bermain di ranked maupun di custom rumah ya cuy. Alangkah baiknya sebelum ke videonya kalian subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya cuy, biar teman-teman kalian juga tahu tentang sensitivitas kali ini ya cuy. Oke cuy, simak videonya baik-baik ya cuy, jangan di skip-skip. Oke cuy, langsung aja ke videonya, let's go. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. Get to the end, that's all I heard him say. Yeah.
Nah ini pengaturan dasar dari gua, grafiknya gua di standar, kalau enggak di ultra ya cuy. Gua sih biasanya enak di standar ya cuy. Nah kalau ultra kecerahan cerah, fps normal, shadow off, resolusinya tinggi, hik ya cuy. Nah tapi gua sih lebih sering memakai standar ya cuy. Tergantung lah HP kalian enaknya di standar atau ultra. Nah untuk sensitivitasnya sendiri, lihat sekelilingnya 100, redox saya 90, 2 kali skopnya 96 dan 4 kali skopnya 86. Untuk AWM skop sendiri 50 ya cuy, karena gue nggak terlalu suka AWM nya terlalu licin ya cuy, jadi setengah aja ya cuy. Nah untuk kontrol kayak gini ya cuy, bisa kalian lihat sendiri. Untuk auto pick up on semua, off kecuali special equipment ya cuy. Oke langsung aja kita open custom HUD. Nah untuk custom HUD sendiri gue kayak gini ya cuy, tombol last couple-nya sama tembak di kiri aktif selalu ya cuy. Last couple-nya pokoknya di kiri, pokoknya ini cepat banget ya cuy responnya kalau last couple-nya di kiri. Nah untuk reload ganti senjatanya juga ditaruh di atas tombol lari, biar ketika kalian habis nembak langsung lari ya cuy. Ya kayak youtubernya si Wet itu ya cuy, kan habis nembak selalu lari langsung. Ya biar cepet aja kalau tombol ganti senjatanya ada di atas tombol lari. Nah tapi saran gua nih ya cuy, kalau custom HUD mending kalian cari-cari sendiri atau kalian bikin sendiri, karena kan kalau kalian yang bikin sendiri enak gitu. Makanya gua aja ini escape-nya kadang nggak kepencet ya cuy. Ya saran gue sih gitu ya cuy, kalian bikin sendiri jangan niru punya orang. Oke kita langsung aja ke DPI nya ya cuy. Oke cuy, nah ini DPI. Nah bentar-bentar cuy. Nah untuk DPI yang gue pakai biasanya ya kalau mau pepeng shoot, enjoy pepeng shoot 593 ya cuy, gue pakai 593 kalau mau pepeng shootan ya cuy. Tapi kalau di rank mah biasanya pakai 480. Nah ini enak banget cuma cuy buat pepeng shoot 593, soalnya udah licin ya cuy. Oke cuy, mungkin segitu aja video dari gua. See you next time in video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.